Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang nartip kendai lapak PKL anu dadagang di sepanjang jalan Tampomas. Dinamprona petugas serta pedagang kungsi patugang-tugang lantaran eta PKL kekeh dadagang di etel lewak serta petugas dierong pipilih nalika nyorang pancena. Prak-prakan nartipkeun padagang kaki lima nu penahna di Jalan Tampomas, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dilakonan deui ku Satuan Polisi Pamong Praja. Dinamprona petugas kungsi patugang-tugang jeung padagang. Kukituna kaayaan jadi harengheng tur tak meh-mehan riceu. Ketua Hiwapa Asep Rohmat ngadongsok pamarentah sangkan henteu pipilih nalika nartipkeun padagang. Prak-prakan nartipkeunana kudu dilakonan ka sakumna padagang tur sagancangna nyayagakeun tempat relokasi anu merena pikeun PKL di Jalan Tampomas. Hari ini padahal kita sudah sepakat. Padahal kita sudah sepakat di dalam audiensi tanggal 9 kalau nggak salah tidak ada dulu penertiban sebelum ada solusi. Tapi kenyataannya seperti ini, masih ada penertiban. Dia berbicara Pol PP sebagai penegak perda, saya setuju. Kita sepakat Pak, karena negara kita negara hukum. Ya, hukum harus dijunjung tinggi sebagai panglima. Nah, tapi jangan tebang pilih ketika penegakan perda. Karena di sana diduga ada bangunan liar di dalam pasar yang 5 kios yang saat ini dalam konteks pidananya lagi dalam proses Polres dan sebentar lagi akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Seperti itu satu. Kedua, diduga ada bangunan-bangunan liar. Ya, tidak hanya yang 5 kios, ada di sana. Mereka jangan tutup mata. Sajeroning kitu Kasatpol PP Sumedang Bambang Rianto nandeskeun eta prak-prakan nartipkeun PKLT dilakonan di nararaga ngalarapkeun peraturan daerah anu dicendekeun ku Bupati. Lian ti kitu Jalan Tampomas mangrupa jalur protokol anu sakuduna bersih tina PKL. Sejak tahun 2019 awal, dari bulan Januari sudah kita layangkan 3 surat himbauan agar tidak berjualan karena telah melanggar peraturan daerah dan keputusan Bupati Sumedang. Saestuna eta prak-prakan nartipkeun padagang kaki lima teh lain anu munggaran. Dinamprona PKL di Jalan Tampomas nembrakeun sayaga direlokasi ka Pasar Sumedang Kota tapi syaratna kudu adil. Pangna kitu pihak nangerong masih aya wangunan ilegal anu salila ieu tembong diantepkeun. Diki Guntara, Bandung TV.